Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Kang Basir Orchid. Nah sekarang Kang Basir akan membawa berita bahagia, berita bagus, berita baik, dan berita yang sangat berharga untuk para pecinta anggrek di daerah Bekasi. Nah untuk para pecinta anggrek di daerah Bekasi, jangan jauh-jauh harus ke Jakarta, harus ke Bandung atau kemana. Di daerah Bekasi juga ada di sini. Pokoknya yang pengen tahu langsung aja lah di daerah Bekasi Karang Satria. Nah nanti alamatnya Kang Basir share ya di deskripsi, ada Google Map-nya. Tinggal klik link-nya, nanti langsung dapat petunjuk ke Lakshmi Mesari Orchid cabang Bekasi. Dewi. Hai. Ini kan Lakshmi Mesari Orchid bukannya di Jakarta, Bu Dewi? Nah, Kang, Lakshmi Mesari Orchid itu tuh buka cabang, Kang, di Bekasi. Buka cabang iya, di Bekasi. Jadi Lakshmi Mesari Orchid tuh jadi ada dua, Kang. Satu di sana dan satu di sini. Salah. Satu di Jakarta, satu di Bekasi, Kang. Bekasinya di daerah kurang lebihnya ini lokasi di Karang Satria, Kang. Karang Bekasi Satria. Barat. Iya. Karang Satria Baja Hitam. Enggak. Karang Satria lah judulnya, Kang. Oh, yang dekat McD itu. Iya, perumahan apa gitu depannya, Kang. Nah, berarti bagi teman-teman nih yang ada di daerah Bekasi, bisa kan ke sini? Bisa ke sini ya. Aja, Kang, disini, alamatnya, kan? Alamatnya nantilah di bawah ya, di deskripsi, nanti dikasih Google Map-nya ya. Oke. Pokoknya di Karang Satria gitu ya. Di sini juga kan jangan salah kumpet kan anggreknya lihat langsung. Anggrek ada. Ini anggrek apa, Bu Dewi? Nih, kan. Oh, dendrobium. Dendrobiumnya hari ini di dua. Sini kan cuma berapa warna nih? Satu, dua ya, dua warna. Nah, di sana juga masih ada nih, Kang. Tuh, tiga. Empat, banyak pilihan juga ya di sini ya, Bu Dewi ya. Anggrek bulan juga ada, Kang. Anggrek bulan apa nih, Bu Dewi? Bulan sabit. Bulan yang premium ini, Kang. Tuh, Kang, yang udah dipotin, mau pesen dipotin juga ada. Oh, tapi kok di sini ada pot tapi nggak ada anggreknya, Bu Dewi? Oh, bukan ada pot tapi nggak ada anggreknya, Kang. Di sini juga nyediain pot, Kang. Tuh, pot keramik ada, tanah liat ada. Oh, ini jual potnya juga, Bu Dewi? Jual potnya juga. Media tanam juga ada, Kang. Tuh, Kang, media tanam ini. Ini bukan kayu bakar. Bukan, itu pohon pakis, Kang. Oh, buat media tanam anggrek. Nah, kayak gimana emang jadinya? Jadi, emang bisa? Nih, kayak gini jadinya nih, Kang. Nih, mau ditanemin sama emangnya juga bisa nih. Jadinya begini nih, Kang. Oh, jadinya begini. Tuh. Tuh, ini kan udah pakai potnya yang ini, Kang. Ini pohon pakisnya yang tadi di sana, terus bukan yang ini, Kang. Tuh, oh, cantik, ini kan? Bukannya gendang nih, dangdut, bukan? Itu dudukan pot. Oh, ini dudukan pot. Jadi di sini selain anggrek juga ada pot, macam-macam pot. Ada dudukan pot. Ada media tanam juga. Terus kalau anggrek spesiesnya ada nggak, Bu Dewi? Ada, Kang. Nggak cuma spesies anggrek lucu juga ada, Kang. Anggrek lucu, bisa ngebodor gitu. Kan, ini kalau kata Bu Dewi kan anggrek lucu, Kang. Tuh, anggrek bambu. Ini mah dendrobium nobile. Iya, si anggrek bambu. Bukan anggrek lucu. Nih, ada. Terus, ini kan sih. Nih, katelia. Wah, ada anggrek katelia juga. Oh, ada macam-macam katelia. Ini wangi nggak sih, Bu Dewi? Wangi. Wah, bener-bener wangi juga ini. Katelia. Kok lengkap juga ya? Ini katelia apa, Bu Dewi?
Itu mah bukan katulia, itu onci kan. Oh, ini oncidium. Ada oncidium juga, Bu Dewi. Ada komplit. Nah, ini Doritis. Ini Doritis. Anggrek Doritis. Ada juga di sini ya? Ada, Kang. Nah, tuh anggrek spesial. Ternyata lengkap juga. Kang, lagi. Oh, ini anggrek macan, Bu Dewi. Ini kuku macan. Oh, ini kukunya. Tuh lagi pada berbunga, Kang. Wah, iya ini berbunga ya? Ini harganya mahal apa murah sih, Bu Dewi? Standar, Kang. Nama antara mahal dan murah itu relatif, Kang. Kalau pengen tahu, datang aja ke sini, Kang. Tapi menurut Kang Basir mah murah ini, Bu Dewi. Di sini mah enggak ada yang mahal, Kang. Nih, ini juga ada kan nih, ekor tupai. Oh, ini ekor tupai. Oh, Rhicontilis retusa. Katlia komplit. Oh, ini anggrek katlia juga. Kalau pengen tahu harganya gimana, Bu Dewi? Gampang, Kang. Kalau pengen tahu harganya mah. Ini anggrek unik juga ada. Lah, ini mah anggrek palsu, Bu Dewi. Tuh, bukan. Kalau pengen tahu harganya. Ini apa? Spektabil, Bu Dewi? Bukan, ini sekundum. Oh, sekundum. Sekundum mawar merah. Sekundum anggrek bulan. Lah, ini anggrek apa, Bu Dewi? Nggak kelihatan. Ini pot nih, yang tadi kata Bu Dewi. Di sini juga pot tanah liat ada, yang keramik ada. Yang kecil, yang gede, pot sarang tawon juga ada. Pokoknya banyak pot banyak ya? Matemnya. Banyak matemnya. Komplit. Ini moss, yang moss hitam, akar kadaka yang udah bersih. Ini, nih. Oh ini media tanam, Bu Dewi. Nah, ini couple fiber juga ada, yang udah bersih. Oh, ini kirain serundeng. Nih. Ini kue lapis, rendang. Apa ini? Nih, ini bukan gepuk, Bu Dewi. Udah dikawatin, Kang. Ini. Jadi kita tinggal nyantolin. Tuh, enggak usah susah. Nyantolin berarti ini jenis kelaminnya laki-laki. Tinggal nempel. Oh, kan? Jadi kayak gini yang nantinya ya. Nah, terus ini buat apa, Bu Dewi? Itu tuh buat penyangga anggrek, Kang. Ini Kayak gini ya, Bu Dewi, kayak gini. Biar anggreknya pendek. Oh, biar anggreknya berdiri. Nah, terus selain itu ini juga ada, Kang. Ini buat bunuh diri. Pupuk. Komplit ya, pupuknya mama, vitamin komplitnya. Ada. Oh, iya. Nah, itu juga ada. Nih, Bu Dewi, ada yang nanya. Di sini kok anggreknya berbunga, tapi di rumah saya nggak berbunga. Kenapa? Mungkin kurang cinta bisa, karena kita memelihara anggrek itu nggak, kalau bahasa Sundanya mah nggak lurgen. Maksudnya lurgen? Oh, maksudnya tetap harus diberi pupuk, nah, gitu. Tetap iya, harus diberi. Tetap harus dikasih pupuk, dikasih vitamin, dikasih obat, dikasih cinta, diajakin ngobrol. Oh, jadi bukan gitu, air kan. Doang, Bu Dewi. Kalau pengen tahu pupuknya, ya bisa datang ke sini aja nanya-nanya sama si Mamang. Di sini ada Mamangku di depan sana, Mamangnya. Oh iya. Itu Mamang, Mang. Oh, Mamang yang jaga ya. Emang Cece. Iya. Ini. Hei, ini udah di Google juga banyak, di Facebook juga Pak Balatak. Oh, di Pak Balatak. Eh, ini Mang Cece ini. Buat teman-teman nih yang pengen kesini tapi takut nyasar. Boleh enggak sih minta nomor Mang Cece? Bisa. Berapa nomornya? 0823 1522 1733. Pokoknya anggreknya banyak. Kalau mau belajar, Kang, mau belajar, mau nanya-nanya pupuk, mau nanya-nanya anggrek sama Kang Cece juga bisa. Mau minta tolong ditanemin kayak gini biar cantik juga bisa, Kang. Jadi, kalau teman-teman penasaran, jangan kemana-mana. Cukup kesini aja ya, Mang. Dekat di daerah Karang Satria, Bekasi Barat. Jangan lupa, Laksmi Mesari Orchid. Ya. Oke. Aja mah. Iya. Ini aja tiga nih. Tapi sebentar ya, bungkus. Baiklah teman-teman. Jadi teman-teman yang khususnya daerah Bekasi silakan datang langsung ke sini ke Laksmi Mesari Orchid cabang Bekasi. Yang lebih dekat kepada teman-teman semuanya lah pokoknya di sini. Datang aja langsung.
kalau misalkan mau nanya-nanya cara perawatan, mau nanya-nanya bagaimana caranya anggrek itu selalu berbunga, cepat tumbuh dan lain-lain, datang aja ke sini. Jadi sambil beli, sambil sharing sama saya atau sama nanti yang ada di sini. Pokoknya di sini mah asik lah. Jadi teman-teman sambil beli, sambil sharing. Harganya juga murah, bersaing sama dengan harga yang di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang takut nyasar, nah cek deskripsi ya di bawah ya. Kang Basir simpen nanti alamat Google Map-nya. Jadi tinggal pencet link-nya, tinggal klik link-nya, nanti langsung ke Google Map. Dan langsung diantar ke Laksmi Mesari Orchid Cabang Bekasi. Udah dulu ya, ini gak enak kalau pembeli kelamaan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya di channel Kang Basir Orchid. Dan tonton terus video Kang Basir setiap hari jam 10 pagi hanya di channel Kang Basir Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini doang ini? Iya, tiga ini. Nah, ini saya kasih murah lah soalnya beli banyak.